Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan kabar nestapa seorang asisten rumah tangga art di Bengkulu. Hotman Paris menyebut bahwa dirinya dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai art dari Bengkulu, demikian disampaikan melalui unggahan Instagramnya, Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Saat mengadu sambil menangis, perempuan itu bilang sedang hamil 6 bulan. Adapun yang menghamilinya adalah anak majikannya. Art dari Bengkulu ini mengadu ke Hotman via telepon. Art ini mengaku dalam keadaan hamil 6 bulan, tulis Hotman mengawali tulisannya. Hotman menceritakan peristiwa dugaan pemerkosaan itu terjadi.